Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha. Pada video kali ini saya akan merekomendasikan view Danau Toba dari Kota Parapat. Tentu saja saya membuat video saat pulangnya karena saat berangkatnya tidak sempat untuk merekam ya. Tujuan saya membuat video ini untuk mendokumentasikan bahwa saya pernah berada di kota ini dan mungkin akan saya dokumentasikan di kota-kota selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan mungkin video ini berdurasi sekitar 3 jam ya. Dan saya rekam pada tanggal 5 Desember tahun 2022 ya. Mungkin saat ini baru sempat saya upload karena saya baru saja mengupgrade peralatan saya untuk bisa mengedit secara full ya video ini 3 jam. Jadi simak terus video ini, semoga menikmati perjalanan, mungkin bisa dilihat ya, apabila Anda sudah jenuh dengan pekerjaan, mungkin bisa jalan-jalan atau melihat secara virtual perjalanan saya kali ini. Terima kasih. Nah, pas ini saya kaget ya, mengapa hampir diberhentikan orang pada tengah jalan. Mungkin saja menawarkan jasa untuk tour guide ya. Jadi nanti memberitahu bahwa di lokasi ini ada kisah apa. Namun saya hanya jalan-jalan saja ya. Thank you.
Setelah saya mengelilingi kota Parapat ya, saya memutuskan untuk makan bersama teman-teman saya di warung-warung terdekat. Menu yang saya pilih yaitu nasi lemak ya. Tentu saja harganya bersahabat sekali. Dan kemudian saya pada siang ini akan melanjutkan perjalanan pulang menuju ke kota Medan supaya tidak kemalaman ya sampai Medannya. Setelah saya bermalam di kota Parapat ini, saya memutuskan untuk pulang pada siang hari agar saat sampai di kota Medan itu tidak terlalu malam ya, karena nanti akan melintasi pegunungan atau bukit-bukit yang sangat lebat ya, dan jalannya agak sempit menurut saya. Thank you.
Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti update video saya selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.